Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa bi'afwihi tughfaru dhunubu wassayyi'at wa bikaramihi tuqbalul ataya wal ibadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin al-mab'uth rahmatan lil alamin ar-mursal ila kafatil makhluqin wa ala alihi wa dhurriyyatihi al-adhhar wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi wa man ittaba'al huda wattaqa faqad aflaha wa faza. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Ma'asyiral muslimin, jamaah jum'ah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan banyak sekali nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya kita harus terus meningkatkan kualitas ketakwaan dan penghambaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai macam amal-amal soleh, dengan berbagai hal-hal positif, baik ibadah personal maupun ibadah jama'i, ibadah sosial. Kita niatkan seluruh aktivitas kita setiap hari sebagai wasilah untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah jum'ah rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak kita sadari kita sering terjebak dalam rutinitas yang mungkin mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Namun seharusnya kita sadari dengan betul-betul bahwa eksistensi manusia kita, eksistensi kemanusiaan kita merupakan landasan bagi keberagaman yang kita praktekkan. Kalau kita mampu menghormati nilai-nilai kemanusiaan, muncullah keberagaman di antara kita. Wong kita yang orang Jawa saja ada local languages, ada bahasa lokal yang harus kita hormati sebagai manusia. Ya. Saya kalau ditanya teman saya dari Lamongan Surabaya, bahasanya lain. Tapi itulah local languages atau bahasa lokal yang ada dalam tubuh masyarakat kita. Keberagaman dan kemanusiaan sejatinya berbanding lurus. Semakin baik sikap kemanusiaan kita, semakin baik pula sikap keberagaman kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat mencabut sifat-sifat buruk seperti egoisme, kerakusan, mungkin gila jabatan, popularitas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mari kita menyadari nilai-nilai kemanusiaan, dan ini berarti kita mengakui
kesamaan nilai antara manusia, entah itu warna kulitnya, status sosialnya, latar belakang pendidikannya, letak geografinya. Dan kita merasakan kalau kita itu sama sebagai manusia, rasa superioritas, rasa inferioritas, rasa superioritas akan hilang dan lenyap. Karena keyakinan kita berpatri pada Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa derajat tertinggi di sisi Allah adalah bagi mereka yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling populer, bukan yang paling pintar, atau yang paling memiliki status sosial tertinggi. Kalau kita memahami ayat ini, Pak, sikap semena-mena terhadap orang lain, merasa superior, ya, akan lenyap dari diri kita. Dan kalau kita terjerambah, terjebak pada sikap merasa paling hebat, akan melahirkan konflik dan ketidakadilan seperti yang terjadi di Palestina, seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina. Israel, bapak-bapak dan hadirin sekalian, coba perhatikan, Israel merasa diri mereka lebih superior dibandingkan Palestina, sehingga mereka melakukan teror, mereka melakukan pembantaian dan penjajahan. Keangkuhan ini, bapak-bapak dan hadirin sekalian, memunculkan berbagai macam bentuk kekerasan yang tidak hanya melukai fisik tetapi juga psikologis warga Palestina. Setiap hari kita mendengar berita tentang serangan terhadap warga sipil Palestina, penghancuran rumah-rumah mereka, pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi. Situasi ini mencerminkan bentuk dehumanisasi yang sudah berlangsung lama, di mana rakyat Palestina diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hak dasar sebagai manusia, Pak. Coba kita bayangkan, kita renungi dengan hati kita. Dan kalau menurut resolusi PBB tahun 14, tanggal 14 Desember 1960, memang sikap Israel ini telah melanggar keputusan Mahkamah Internasional. Resolusi tersebut menegaskan bahwa setiap bangsa yang terjajah memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Prinsip ini adalah salah satu fondasi utama dalam hukum internasional yang menekankan hak asasi manusia dan kedaulatan bangsa. Ma'asyiral muslimin, melihat perlakuan Israel terhadap Palestina yang bertentangan dengan hukum internasional dan juga nilai-nilai al-insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan, kita sebagai umat Islam dan sebagai manusia, saya ulangi lagi, kita sebagai umat Islam dan sebagai manusia harus berkontribusi
wajib berkontribusi untuk meringankan penderitaan mereka sekaligus mendorong agar bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya. Tindakan ini tidak hanya sekedar kewajiban moral, bapak-bapak dan hadirin sekalian, tetapi juga merupakan tanggung jawab agama. Kalau Syekh Yusuf Qardhawi kan mengatakan qadiyatu Palestin qadiyatul uzma, ya. Masalah Palestina itu masalah yang besar. Kullul muslim, setiap orang muslim terpanggil, Pak, untuk ikut berkontribusi secara aktif meringankan penderitaan beban masyarakat Palestina, mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Hadza fardhu ainin ala kulli muslimin. Al muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain itu saudara, Pak. Tidak menzalimi, tidak menyakiti, tidak membiarkan mereka terzalimi. Ini tidak hanya kewajiban moral, sekali lagi jamaah sekalian. Ya jamaah, ini tidak hanya sekedar kewajiban moral, tapi kewajiban agama, tanggung jawab agama kita yang menekankan pentingnya keadilan, dewi keadilan supaya tegak, nilai kemanusiaan supaya terwujud, dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita adalah ujian bagi rasa kemanusiaan kita. Coba, Pak, saya pernah nerjemah artikel berita Arab, ada seorang perempuan namanya Wasim atau siapa, ya, usianya 48 tahun, bayangkan 48 tahun, sudah keliling radius 1 km melaku, Pak, jalan kaki, tidak naik sepeda motor, 1 km diputeri terus menerus, radius melilingi 1 km itu mau cari air dan dia tidak mendapatkan air minum. Ya, masyarakat muslimin sekalian, jika kita tidak mampu membantu saudara kita di Palestina secara langsung, setidaknya kita bisa berkontribusi dengan cara yang lain. Aksi boikot itu termasuk cara, Pak. Ataqotu, ya, tidak membeli produk-produk yang mendanai militer Israel. Ini salah satu cara yang efektif untuk menekan Israel agar menghentikan tindakan yang tidak manusiawi itu. Mulai sekarang gerakan boikot itu harus tetap berlanjut, Pak. Saya sudah dengan keluarga itu biasanya beli di swalayan milik salah satu warga, dan sudah lama kok merek ini kok enggak ada ya? Anu, Pak, pemiliknya sudah tidak mendatangkan produk tersebut karena ditengarai itu pro dan ikut mendanai militer atau kegiatan Israel. Dan itu dilakukan oleh masyarakat muslim, Pak. Dan saya mengajak kepada semuanya, ya, untuk turut serta dalam aksi boikot tersebut. Selain itu, kita juga menyuarakan dukungan melalui media sosial sebagai dukungan wujud nyata, ya. Profilnya diganti profil Palestina, websitenya apa penuh dengan tulisan isu-isu Palestina, atau mungkin setiap pengajian. Dan bapak-bapak sekalian, kalau setiap saya khutbah di sini, mesti di akhir khutbah saya selalu menyinggung tentang isu Palestina. Karena itu qadiyatul uzma, itu adalah masalah yang besar yang saat ini dihadapi oleh bangsa muslim, Pak. Jangan bicara soal perdamaian kalau konflik di Palestina itu belum selesai. Jantung perdamaian itu ada di sana, Pak. Kalau di sana belum selesai, ya kita mau bicara perdamaian itu sepertinya kok kurang, sepertinya kok tidak bisa terwujud. Nah, bapak-bapak dan juga saudaraku sekalian, di era digital ini suara kita bisa dijangkau oleh jutaan orang. Katakanlah Masjid Nurus Syifa ini punya channel, channelnya itu bisa dijangkau oleh seluruh, oleh jutaan, ya, bahkan umat Islam dimanapun berada. Dan kita bersatu dan bekerja sama, kita bisa menjadi
kekuatan yang signifikan, kekuatan yang diperhitungkan dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan hendaklah kamu sekalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu sekalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan dalam konteks Palestina, saudaraku sekalian, ini berarti kita harus membantu mereka yang tertindas. Kita berusaha menghentikan segala bentuk penindasan. Kebaikan dan ketakwaan yang kita lakukan harus mencerminkan upaya melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi seluruh umat manusia, Pak. Ma'asyiral muslimin, saya teringat ucapan qasidah yang selalu dinaikkan, selalu dipekikkan, selalu digemakan oleh guru saya, Al-Allamah Al-Imam Al-Jalil Syekhuna Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dalam khutbah Jumatnya beliau selalu mengulang-ulang, "Dha'fi yadayyal qaid, adlibu adla'i bisaw, da'unuki ala sikini, lantas tati'a hisar fikri sa'atan, wala daza imani wa nuru yaqini, fan nuru fi qalbi, wa qalbi fi yadi rabbi, wa rabbi nasiri wa mu'ini, sa'isu mu'tasiman bihabli aqidati, wa amutu mubtasiman li yahya dini, da'unuki ala sikini, da'fi yadayyal qaid, letakkan belenggu di tanganku, tanganku itu kamu borgol, tanganku ini kamu ikat, wa adlib adla'i bisaut, dan kamu cambuk tulang rusukku ini, da'unuki ala sikini, dan kamu letakkan pisau di leherku." Ini bapak dan saudara sekalian, qasidah yang dituangkan oleh Al-Qardawi ini adalah gambaran, meskipun dirinya, meskipun kaum muslim, warga Palestina dihadapkan pada siksaan fisik yang sangat menyakitkan, diikat, dicambuk, bahkan diancam dengan pisau, tapi mereka tetap tegar dan tidak menyerah. Ini menggambarkan keteguhan hati, Pak. Menggambarkan kekuatan jiwa yang tidak mudah dipatahkan oleh kekuatan fisik. Lantas tadi ahisor fikri sa'atan, engkau tidak akan bisa mengurung pikiranku. Au naza imani wa nuru yakini, engkau tidak akan bisa mengurung pikiranku walaupun sejenak saja, atau mencabut iman dan cahaya keyakinanku. Artinya apa? Tidak ada kekuatan yang bisa mengekang kebebasan pikiran, Pak. Orang Palestina meneriakkan hurriyah, hurriyah, kemerdekaan, kebebasan, tidak akan bisa dibungkam oleh kekuatan fisik mengekang kebebasan pikiran mereka, iman dan keyakinan mereka. Siksaan fisik tidak akan pernah bisa mematahkan semangat dan kepercayaan mereka kepada Tuhannya. Pikiran dan iman serta keyakinan adalah elemen-elemen yang tidak tersentuh oleh ancaman atau kekerasan fisik, Pak. Maka kalau Bapak bisa melihat toh, orang Palestina disiksa kayak apa oleh Zionis Israel, ya tetap berdiri tegak, Pak. Fanuru fi qalbi wa qalbi fi yadi rabbi wa rabbi nasiri wa mu'ini. Dan paragraf yang terakhir, Pak. Sa'ishu muhtasiman bihabli aqidati, aku akan hidup berpegang teguh pada tali akidahku, wa amutu muhtasiman li yahya dini, dan aku akan mati tersenyum untuk agamaku, agar agamaku hidup. Jadi kaum muslimin di sana itu berpegang teguh pada keyakinan dan prinsip agama mereka, Pak. Bahkan jika harus menghadapi kematian, mereka akan menghadapinya dengan senyuman.
karena yakin bahwa kematian mereka akan membawa kepada kebaikan dan kehidupan agama mereka. Ini menggambarkan pengorbanan yang dalam, Pak, dan dedikasi yang penuh, sepenuh-penuhnya untuk keyakinan dan agama mereka, yaitu agama Islam, al-Islam dinul hanif, Islam yang lurus ini. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, bapak-bapak sekalian, mendukung kemerdekaan Palestina bukan hanya karena kesamaan agama, melainkan karena mereka juga manusia yang layak hidup dalam kedamaian dan martabat. Palestina berhak membangun peradaban mereka sendiri tanpa intervensi bangsa lain. Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bukan sekedar intervensi, Pak, tapi jauh dari kata manusiawi. Tindakan Israel sungguh bertentangan dengan peradaban manusia modern yang telah sepakat untuk tidak melakukan penindasan, penjajahan, dan teror. Demikian, dukungan Palestina harus terus berlangsung. Dan insya Allah masjid ini, saya tadi dengar dari tamir masjid bahwa insya Allah di hari Sabtu tanggal 3 ba'da maghrib sampai dengan Isya akan ada kajian tentang Palestina dan mendatangkan Syekh Bakar Sulaiman dipanggil. Artinya silahkan hadirin sekalian untuk turut berpartisipasi menghadiri kajian ini dan berikan sumbangan terbaik saudara-saudara sekalian untuk kaum muslimin dan juga untuk warga Palestina semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Yang jelas kita terus menyuarakan dukungan dan tindakan nyata untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina sehingga mereka dapat hidup dalam damai dan kemerdekaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sughara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma inna na'udhu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ja'al baladana Indonesia hada baladan aminan mutmainan wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al mujahidin fi Falastin ya Rabb. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim. Allahumma thabbit aqdamihim. Allahumma a'id masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'id masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika minan nar wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salah.